Saya ambil dulu ini. Ya. Thank you.
Ini Marawali, Mas Julai depan. Ini kan Denwan. Ini Mas. Depan di. Semua untuk kecamatan ada tuh sekitar hampir 260 kakak. 260-an ya. Ini dilakukan hanya tahun ini atau tahun kemarin atau tahun-tahun yang akan datang juga? Tahun sebelumnya saya sudah pernah juga membagi sembako, tapi desanya di Desa Wonu, Monggungan, sama di Desa Lipu. Di tahun ini alhamdulillah di Kecamatan Kadatua saya sudah bisa berbagi juga walaupun ala kadarnya. Saya semoga masyarakat saya tentunya sehat-sehat, diberikan umur panjang, dijauhkan dari segala penyakit, musibah, apalagi kita sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19. Tentunya kita berdoa semoga pandemi COVID-19 sudah menghilang dan kita segera hidup kembali seperti sedia kala, hidup normal, sehingga kita bisa kembali meningkatkan perekonomian di desa ataupun di kabupaten. Oke, Pak. Terima kasih ya, kita semua sehat-sehat. Amin, amin. Oke, kalau gimana? Semua keberjualan itu kita berjualan nanti. Kumpulin. Rezeki apa lagi? Musim. Hari ini dibagikan paket dari Ibu Karlina. Sudah lama kenal sama ibu ini? Iya, sudah lama. Jadi ketika dibagikan ini bagaimana perasaan ibu? Ya, minta terima kasih soalnya sudah lama saya kenal dengan ibu ini. Baik-baik. Membantu. Ibu Karlina sering juga kesini ya? Iya, sering. Berarti Ibu Karlina tidak pernah lepas dari orang-orang yang memang membantu dia ya? Iya. Umur panjang, sehat-sehat. Sudah lama saya kenal, mudah-mudahan Ibu Karlina sehat-sehat.